Kalau sinar mentari menyelimuti pagi dalam semilir angin, doaku terpanjat lirih, katakanlah padanya, wahai mentari, kalau aku pun merindukannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Arya Saloka dan Amanda Manopo, dan para penonton setia sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Nah guys, berjumpa kembali masih bersama Bang Mimin yang setiap harinya akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka, saat di lokasi syuting maupun di luar lokasi syuting. Amanda Manopo hingga kini masih disibukkan dengan syuting tripping sinetron Ikatan Cinta. Lalu, tentu saja hal ini membuat Amanda Manopo dan para pemain sinetron Ikatan Cinta lainnya harus menghabiskan waktu yang sangat cukup lama di lokasi syuting. Bahkan ada yang memilih untuk menginap di kamar yang telah disediakan nih guys. Di sini pun saat ini Amanda Manopo ternyata mempunyai kebiasaan yang baik sebagai seorang perempuan nih guys. Amanda Manopo pun ternyata di sini Amanda Manopo sering memberikan kesibukan dirinya sendiri dengan bidang memasak nih guys. Tak hanya kecantikan dan sebagai pemeran utama saja ya, Amanda Manopo di sini pun mempunyai kelebihan di dalam bidang memasak. Terlihat di Instagram Amanda Manopo sedang membagikan postingan masakan yang telah dimasak oleh Amanda Manopo ini nih guys. Pokoknya untuk Amanda Manopo siap menjadi menantu idaman ya. Tak hanya punya paras wajah yang cantik, di sisi lain pun Amanda Manopo sudah bisa memasak nih guys. Pastinya tentu banyak para fans dan para penggemar keikut bangga apa yang dirasakan oleh Amanda Manopo saat ini nih. Nah guys, bagaimana tanggapan kalian semua setelah mendengar kabar yang dimana Amanda Manopo pun di sini mempunyai kehobian cara memasak nih guys ya. Dan di sini pun Amanda Manopo tak hanya sebagai pemeran utama saja nih yang membuat chemistry-nya sehingga banyak para fans dan para penggemar keikut baper. Di sisi lain kehidupan nyatanya pun Amanda Manopo kerap menjadi sorotan. Di sini pun tak hanya kecantikannya, di sini Amanda Manopo pun siap menjadi mantu idaman nih guys. Bagaimana tanggapan kalian semua? Jika mempunyai tanggapan silakan tulis di kolom komentar ya guys. Dan sempatkan juga aktifkan lonceng notifikasinya untuk channel ini. Namun di sini